Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahim Kertasanjaya dan Habib Abdul Ghadir Mujad Mahmud. Di konten tanyain aja. Di konten ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari youngster-youngster, brother and sister tentang lika-liku kehidupan dan kebingungan-kebingungan yang terjadi di kehidupan mereka. Oke, ini pertanyaannya dari Atoillah underscore 2005. Cara jadi orang bersyukur di setiap waktu. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur itu sangat istimewa sekali ya. Dikatakan bahasanya innal mazid muta'alliq bisyukur. Nambahnya Allah nikmat kepada kita itu sangat berhubungan kuat dengan syukur. Paham ya? Dan juga dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dikatakan bahasanya inna ni'ma mausula bisyukur. Nikmat itu akan bisa tersampaikan kepada kita kalau kita memiliki magnet yang namanya syukur. Adanya magnet syukur itu adalah menarik daripada nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Paham ya? Dan syukur itu sangat berhubungan dengan ditambahnya nikmat yang kita miliki. Lam yaqta'il mazid illa bi ghita'i syukur. Tidaklah terputus pemberian Allah kepada kita melainkan ketika kita memutus daripada sifat syukur kepada Allah. Rasa syukur kita. Bagaimana sih kapan kita ini dikatakan menjadi orang yang bersyukur? Kapan? Dikatakan bahasanya an la tara nafsaka ahlan lin nikmah. Kapan kita melihat bahwasanya kita ini adalah orang yang tidak pantas mendapatkan nikmat, disitulah bersyukur. Jadi kapan Fahim dikatakan menjadi orang yang bersyukur? Ketika Fahim merasa bahwasanya saya ini tidak pantas apa-apa dari Allah, nggak pantas mendapatkan nikmat. Ketika tidak pantasnya kita mendapatkan nikmat, merasa untuk tidak pantas mendapatkan nikmat, disitulah kita telah bersyukur. Bahkan Allah selalu memberikan nikmat. Jadi jadikan dalam diri kita selalu tidak pantas mendapatkan apa yang kita dapatkan. Adalah cara untuk selalu bersyukur. Bersyukur. Nabi Allah Daud pernah berkata kepada Allah, "Kaifa ashkur laka?" Ya Allah, bagaimana caranya aku ini bersyukur kepadamu? Kata Allah, "Al-an syakarta." Sekarang ini kamu sudah bersyukur kepadamu. Jadi ketika yang tanya mengatakan bagaimana cara bersyukur, mulai kamu merasa bahwasanya ingin bersyukur kepada Allah, disitulah kamu dikatakan kamu telah bersyukur. Kemudian Nabi Daud mengatakan bahasanya, "Kulli Sulaiman kama kuntali." Ya Allah, jadilah engkau kepada putraku Sulaiman sebagaimana engkau kepadaku. Kemudian kata Allah apa? "Gulli Sulaiman," katakan kepada Sulaiman, "an yakuna kama kunta." Hendaknya Sulaiman seperti kamu. Yaitu selalu merasa ingin bersyukur kepadaku. Jika ada Sulaiman seperti itu, maka aku akan melakukan Sulaiman sebagaimana aku melakukan engkau wahai Daud. Seperti itu. Naam. Itu apa namanya dikatakan seseorang itu jika ingin bersyukur. Bagaimana caranya juga diantara caranya adalah duduk dengan orang fakir miskin. Duduk dengan fakir miskin, duduk dengan orang yang sakit, dan juga duduk orang-orang yang galau, yang banyak cobaan. Kenapa dikatakan yandur ilaman huwa asfal minna? Ketika kita melihat kepada yang lebih bawah dengan kita, akan tumbuh di situ rasa syukur. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Ngan lamun teu nyadap bakal susah itu hirup teh. Lamun teu tina nyadapna ti mana di lamun sapertos. Terkadang yang membuat kita enggak syukur kenapa? Karena kita levelnya duduknya dengan kelas atas terus. Lihat ke atas. Nah, itulah cara supaya kita kalau ingin bersyukur. Di antaranya harus duduknya kita dengan orang yang di bawah kita. Dan kita sering duduk dengan mereka, duduk dengan orang yang sakit. Kita lihat bagaimana mereka menderita, orang miskin, bagaimana rumah mereka, bagaimana keadaan mereka, akan menimbulkan dalam diri kita.
kapan kita merasa kita tidak pantas untuk mendapatkan hal itu, disitulah kita dikatakan menjadi orang yang bersyukur. Untuk saudara, brother, atau Ilah 2005, begitulah pertanyaan dari Habib Abdul Qadir Mujad Babut. Dan bagi teman-teman jawaban dari Habib. Oh iya, maaf, sorry. Jawaban dari Habib Abdul Qadir Mujad Babut. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung DM ke akun Instagram Habib Abdul Qadir Babut, dan juga bisa komen di bawah ini di YouTube. Siap. Bagi teman-teman yang bingung, tanyain aja. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.